Oke bosku ya, bos-bosku sekarang lagi di Pasar Beringkit. Itu bagian belakangnya tuh ada toko bosku ya. Ini tokonya gak gede-gede, tapi di dalamnya banyak banget bosku ya. Jadi kita mau challenge 500 ribu dapat apa di sini? Nah kalau kalian sudah penasaran, langsung gas nih. Mumpung bos-bosku lagi di depan tempatnya. Biasa tuh bosku, kembali lagi bersama si bosku. Kalau ngopi belum ngopi bos, kermel ya. Kalau ngopi mengantuk gimana pacar aman? Izin di rumah, cicin lancar. Minang deng, lada kinang suang. Minang suang, lada kinang neng. Loku meleng, tapi oke bosku, kalian lihat auranti-auranti bos-bosku. Sekarang bos-bosku lagi gila-gila auranti. Kalian lihat auranti bocil. Jadi bos-bosku lagi naikin biru-birunya bosku ya. Karena selama ini kan naikin orange-orange nih kan. Tuh birunya mulai naik, dorsal bawahnya kalian lihat sudah mulai biru. Jadi kalau tahap awal kita lihat naik birunya atau enggak itu dorsal bawah ya. Kalian lihat ini, dorsal bawahnya udah biru. Oke. Nah, ini juga sudah mulai biru. Nah, buat teman-teman yang progres auranti, semangat terus bosku ya. Untuk progres auranti sih kebanyakan lebih naikin ke pigmen biru ya bosku ya. Soalnya kalau orange aja tuh kayak kurang balance gitu dragasinya bosku ya. Jadi ibaratnya tuh 70% pigmen biru, 30% pigmen red. Red itu untuk menjadikan orange yellow stripnya. Jadi kali ini bos-bosku mau hunting bosku. Ada tempat kecil, wah ikannya banyak. Oke, kalau kalian sudah penasaran, langsung aja gaskan. Oke, kita udah sampai di lokasinya bosku ya. Ini tempatnya nih kecil, tapi ikannya tuh banyaknya ngeri bosku ya. Oke, kemarin sempat kita masuk, lihat-lihat ikannya tuh banyak banget. Bahkan bos-bosku pengen kesini lagi bosku ya. Kita bedah ikannya satu persatu bosku ya. Nanti juga kita hunting beberapa ikan di dalam. Oke, kalian sudah penasaran? Langsung gas bosku ya. Halo Bling. Woi, mantap mas. Gimana kabar? Sehat? Sehat, walafiat. Namanya siapa Bling? Mas Tio. Mas Tio ya. Oke, langsung aja kita lihat di sini nih banyak banget ikan-ikannya bosku ya. Di sini ada Oscar-Oscaran itu. Wih, mantap bosku ya. Ada Oscar, ada Toman nih teman-teman yang cari baby yang Toman ini lengkap bosku ya. Di sini kalian lihat ini ada nih. Ini calon-calon monster. Oke, terus kalau ini kan banyak banget cana-cana yang bosku ya. Kalian bisa lihat di sini ada Orna. Kalau di sini Orna. Nah, ini kan agak rare nih bosku ya. Jarang yang punya. Kalau kalian minat bisa langsung ke sini ya. Terus di sampingnya juga ada Sriata albino ya. Sriata albino. Nah, Sriata albino nih. Ini matanya merah nih bosku ya, keren. Oke, kalau gitu kita next lagi. Ini ada Stewarti bosku ya. Di sini kalian lihat dotnya tuh mantap-mantap. Bos, emang di sini cananya nih yang babyan. Ada yang jumbo enggak? Gua ada di dalam. Di dalam. Ya. Oke, bosku ya, gila. Nih. Kenapa bos-bosku bilang lengkap? Karena yang cili ada, yang gede ada. Kalau gitu langsung aja kita ke dalam bosku. Gila nih buahnya re. Dari ikannya sekalian lihat ini. Buahnya banget. Ikan kecil-kecil jenis ikan tetra lengkap. Lengkap ini kalian lihat cana-cana semua ya. Dan di sini lengkap semua. Nanti kita bahas perlengkapan peralatan akuarium semua lengkap bosku ya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam. Kalian lihat sini. Wih, ngeri re. Kalian lihat bosku. Gila. Buahnya banget bosku ya. Nah, kita mau lihat maru arwananya juga ada bosku ya. Kita mau lihat maru jumbonya juga di sini. Di sini ada maru apa nih bosku ya? Maru yellow centaurum. Yellow centaurum ya. Red maru. Nih kalian lihat ini warnanya. Wih, udah kuning bosku ya. Buat kalian yang suka maru jumbo, lihat bunganya ya. Istimewa. Kalian lihat bar belakangnya tuh cakep, re. Tuh, bunganya sudah mulai banyak. Wih, deh, bunganya tuh buahnya juga bosku ya. Nih, kalau ikut kontes tinggal kalian oresin lagi, mantap bosku ya. Nah, ini harga berapa nih Bling? Yang ini 1.500. 1.500 bosku, ini cakep banget. Barnya juga hitam pekat bosku ya. Kalau kalian minat langsung aja ke sini ya. Ini di lokasinya di Pasar Beringkit ya. Jalan Pasar Beringkit. Bagian belakang. Terus kita next lagi nih ada yang jumbo juga nih. Aduh, marunya gede banget. Ini aktif sekali nih bosku ya. Red Barito. Ini Red Barito nih. Ukuran berapa nih Bling? Di 30-an. 30-an ya bosku. 28-30-an. Ya. Ukuran kena berapaan Bling biasanya? Yang itu 1.2. 1.2 bosku ya. Nah, ini tinggal kalian pelihara aja, kalian keep lagi cabung-cabungnya sudah ada. Tinggal nanti tinggal naikin warna. Nah, ini di samping yang monster bosku ya, bunganya juga sudah ada semua bosku ya. Gila, ini karena tangkapan alam itu. Tangkapan alam bosku. Jadi ya, wes ya bosku ya. Ini ukurannya berapaan Bli? Red pangkalannya itu 55. 55 hampir 60, 55 lah. Oh, jumbo. Ini teman-teman kalau kalian mau coba-coba tank map bisa nih bosku ya. Karena jenis-jenis red ini kalem dia, bos. Dan ini kalian bisa lihat tuh, balik lagi ya, bunganya tuh cakep banget. Oke, jadi ini harganya berapa nih, bos? 2,5. 2,5-an bosku ya, gila. Buat kalian kalau mau bosku ya, langsung gas ke sini ya bosku ya. Nah, di sini juga ada Asiatica Vulcadot ya bosku. Ini cakep banget. Asiatica unik, kelas unik genetik dia. Iya. Ini harganya berapaan bosku? 250. 250 dan dia ini size-nya sekitaran berapa ya? 16 ya, 13 16 ah. Ya, ada yang 13 bosku ya. Jadi ini keren bosku ya, buat kalian yang suka Asiatica mau koleksi-koleksi yang genetiknya unik-unik kayak gini, Vulcadot. Vulcadot. Nah, kalian bisa beli di sini bosku ya. Terus next juga di sini ada beberapa cana maru bosku maru, ya. Maru, cana maru, maru YS. Maru YS. 1820.
Ini 1820 ya? 1820. 1820-an. Sebelahnya sama. Ini kena berapaan bos biasanya? Yang JS yang itu 200. 200-an bosku ya. 200. Tinggal kalian keep lagi, kalian singgilin, mantap nih bosku ya. Oke, kita lanjut lagi. Di bawahnya ada ikan koi. Koi-koi bosku ya. Gila, koi-koinya ini cakep bosku koi ya. Koi berbagai ukuran. Berbagai ukuran lengkap. Udah jinak-jinak lagi? Jinak-jinak ya. Lagi bosku ya. Jadi kan ini udah mau nurut gini. Harganya kisaran berapaan, bos? Dari yang kecil, pokoknya dari harga 15, 50, sampai harga 100. Harga 100, jadi terjangkau banget, bosku. Kalau kalian mau cari koi, langsung aja ke sini, bos. Dan juga kerennya, bosku. Ini lengkap banget, bosku. Macam-macam ikan predator ada di sini, bos. Oke, kita lihat di sini ada arwana nih. Ini arwana apa, bos? Bisa dijelasin nggak? Golden red. Golden red ya, bosku, ya? Gila, cakep. Ini kisaran berapa nih, bos, ukurannya? 35-30. 30 sampai 35-an lah kisarannya, bosku, ya. Dan juga ada beberapa Oscar-Oscaran, ya, nih, ya. Di sini juga ada apa lagi nih, bosku, ya? Itu arwana banjar metalik. Itu harganya berapaan bos kisaran? Kalau banjir meternya ini 2,5 juta bos ya. Jadi buat teman-teman kalau minat langsung aja ke sini. Nah di sini ada palmas juga. Di sini ada satu palmas Delezi ya. Delezi. Yang di atas apa tuh bos? Palmas Senegal. Senegal. Terus ini ada Oscar Black Paris Red Chili Slayer. Oh jadi yang ekornya lebar-lebar ya bosku ya. Yang ini Tiger Red Chili Albino. Tiger Red Chili Albino. Keren bosku ya. Terus kita next lagi. Di sini ada lagi arwana gede lagi bosku ya. Gila. Ini arwana apa nih bos? Golden red. Golden red. Golden red. Kisaran berapa nih bos? Ini udah gede nih. Mantap. Golden sudah bisa di tank map juga. Untuk di koleksi itu. Oh, ini untuk koleksi pribadi ya bosku ya. Gak koleksi. Dijual. Keren. Koleksi. Itu ada silver albino. Ini kisaran berapaan bos? 1,7. 1,7 ya bosku ya. Udah gede juga silver albinonya nih. Mantap-mantap bosku ya. Caveat besar-besar ada juga caveat itu. Caveat yang gede-gede nih. Buat ingatnya. Oke, terus next lagi ada beberapa. Ini masih anakan-anakan ya, tapi sudah lumayan gede ya bosku. Tiga jarian ada nih, pibas. Pibas. Ini ada pibas apa nih bosku ya? Broko sama pibas Orinoco. Orinoco sama Broko ya bosku ya. Orinoco berapaan bos biasanya? Pibas Orinoco-nya itu 200. Kalau yang Broko-nya itu 225. 225 bosku ya. Ikannya juga sehat-sehat di sini bosku ya. Udah aman, udah bagus. Aman, pokoknya kalian bawa. Kalau dicampur timet udah aman. Oke, keren. Oke, jadi Mas Tio nih, di sini usaha ini toko udah berapa lama nih, bos? Dari buka awal sih, ini 2021. Dari Oktober, 2021, Oktober 2021. Sebelumnya emang tempatnya di sini atau dari sana lagi ada beda tempat? Beda tempat, waktu itu di sini cabangnya. Cabangnya. Buka pertama itu di sana. Di sana, jadi Mas Tio nih punya beberapa cabang ya, bosku ya? Ini cabang keberapa ini? Yang kedua. Kedua ya bosku, total cabang semua. Awal itu kan aku jaga di sana. Di sana ada anak buahnya keluar, ya udah aku yang handling di sini ya bosku ya. Selama ini sudah berapa cabang usaha ikannya? Cuma di sini sama itu yang di timur sebelah pojok. Sebelah pojok berarti dua ya. Dua tempat. Gila bosku ya, masih muda. Pengusaha bosku ya, buat teman-teman yang punya cita-cita jualan ikan, tak doain semoga nanti usaha kalian lancar jaya. Terus ini masih banyak lagi nih kalau mau bahas ini banyak banget bosku ya. Oke buat teman-teman nanti kalian bisa lihat sini yang suka-suka koki-koki ya. Nah ini lengkap banget Mas Koki nih buahnya re. Ngeri bosku ya, sampai di bawah pun juga nih ikan-ikannya lengkap semua, ada caveat slayer, albino, catfish. Sun catfish itu ada yang di pojok itu. Itu kena berapa sun catfish bro? Sun catfish itu murah tuh, 35. Dia 35 ribuan, dia semi predator ya bosku. Mau makan pelet, ya mau makan ikan. Makan ikan lengkap banget bosku ya. Dan terus juga ikan hias yang lainnya tuh buahnya banget bosku. Ini ikan hiasnya ini sini blok tuh siklit. Ini siklit lemon, niasa, venetus. Venetus, green texas. Ini green ada texas, snow ini keren white. Kayak lohan-lohan gitu ya, ya modelnya ya lohan. Ini ikan pertama saya dulu redfin nih bosku ya. Ikan-ikan hias ya. Terus ini cakep banget nih bos. Ini apa nih jenisnya bosku ya? Yang agak biru nih kayak ikan laut nih. Biru ini? Nih kayak ikan laut. Demasoni. Demasoni itu besar-besar ya, masih. Ya. Masih besar-besar ya. Dari 5 kalinya dari itu. Gila, keren-keren. Pokoknya kalau kalian cari ikan hias di sini mah lengkap bosku. Apa ini ada glowfish. Lengkap nih. Nih glowfish juga ada glowfish bosku ya. Nih buat warna-warni nih. Glowfish segala warna, segala ukuran. Jadi ada channel lagi bos. Channelnya masih banyak nih bosku masih ya. Masih banyak. Ada ini. Di sebelah sini cana red barito, andraw, Red barito ini kan lagi naik-naik nih bos. Udah kalian beli aja nih masih cilik, tinggal langsung diprogres aja bos. Nanti size 16-an single sudah bagus. Sudah bagus bosku ya. Size 16-an sudah lumayan bos, tinggal naikin warna aja ke sebelum 20 kalian bisa ikut kontes. Itu perutnya besar-besar habis dikasih makan. Baru habis dikasih makan bos. Juga di sampingnya juga ada andraw bosku ya. Ini andrawnya cakep-cakep bosku ya. Andrawnya kalau kalian mau yang cari single silahkan. Sendirian ada blue pulkra.
Blue Pulcra ada ya bosku, ini Blue Pulcra. Terus di sini ada Asiatica RS ya. Asiatica RS. RS. Nih kalau kalian mau cari-cari langsung aja ke sini bosku. Tinggal kalian beli di rumah, tinggal lanjut progres lagi bosku. Nah di sini juga ada Canamaru bosku ya. Ini bunganya mantap bosku. Barnya nih rapi bos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini banyak banget. Ini harga berapa nih beli? Yang ini 1.700.000. 1.700.000 bosku ya. Kalau datang ke sini dia nego, boleh lah ya. Bisa. Itu. Pokoknya kalian datang aja bosku ya. Spek udah bagus, udah spek warna udah bagus, rapi. Bar udah rapi. Nah, setiap bar sudah ada bunga ya. Nah, sudah bunga. Aman lah buat kontes. Jadi kalau teman-teman mau datang sini langsung aja bosku ya. Nah, di sini juga ada jenis lelean, lelean Kolombia ya. Ya, Kolombia catfish. Lele Kolombia catfish. Catfish yang modelnya kayak Chevrum, ada Corona Cara tuh jenis ikan siklit. Oh, dia kayak ikan ini ya, genghiskan ya, mirip-mirip genghiskan ya. Mirip kayak genghiskan. Genghiskan, mirip. Dan terus kita next lagi di sini banyak percanaan lagi bosku ya. Di sini ada Asiatica. Ini Asiatica apa nih bosku? Yang itu Asiatica WS. WS ya bosku ya. Kalian lihat cakep-cakep. Spotnya juga banyak. Ini baru habis kasih makan bosku ya. Jadi agak gemuk-gemuk. Baru habis kasih makan. Terus ada di sini ada Green Kaltara ya. Bermaruan. Nanti warnanya tuh hijau bagus bosku ya. Terus hijau, ada spot-spotnya. Iya, belang-belang ada mutiara-mutiaranya. Nanti cakep bosku ya, keren. Karena ini jenis rare bos. Kalau kalian mau cari langsung aja di sini. Ini jarang bos-bosku lihat ya. Terus ini ada Red Barito. Kalau kalian mau cari bahan-bahan buat progres kontes bisa di sini. Stewarti. Stewarti. Kena berapa Red Baritonya, Bos? Red Baritonya itu 250. 250, Bosku 250. Ya. Terus kita lihat Stewartinya juga ada di sini, udah disinggelin, tinggal kalian beli, nanti tinggal lanjut progres lagi di rumah buat ikut kontes, Bosku. Ya lagi tren nih Stewarti, Bos. Ini Stewarti kena berapaan, Bos? Stewartinya tuh 250 juga sama. 250, Bosku ya, karena kalian bisa lihat itu dotnya tuh mantap. Nanti kalian tinggal datang ke sini hunting-hunting. Ini juga ada maru-maru bosku ya, ini sudah maru, maru lumayan yes. Ya, tapi yang saya ukuran 15-16 15-16 bosku ya. Tuh, ini cabung-cabungnya sudah mulai muncul-muncul bosku ya. Tinggal kalian lanjut lagi, ganti background semua, setting mantap bosku ya. Di sini background lengkap juga. Background juga dijual ya, ada. Macam-macam background. Background untuk akuarium. Nah, ini lengkap bosku. Nih, lengkap, lengkap, semua tinggal datang cari lengkap. Sini. Nah, itu ada akuariumnya juga bosku. Ada akuarium akrilik, akuarium akrilik, ya akuarium variasi, yang polos. Lengkap semua bosku ya. Nah, di luar di sini ada beberapa cupang ya bosku. Ini buat bocil-bocil atau teman-teman memang penghobi beta ya, beta fish. Bisa ke sini. Ini harganya berapaan bos, kisaran? Ada 20.000. Ini yang glowfish beta, ini cupang baru. Oh, ini yang warna hijau nih ya bosku ya. Warna hijau, kalau malam bisa nyala. Serius? Jadi dia kayak gitu. Ini apa tuh? Yang nyimpan cahaya ya di ya, badannya gitu, malam masih nyala dia ya. Gila, harga 35. Harga 35.000. Kalau bulan biasa lah 10.000. 10 ribuan ya bosku ya. Terus di bawah juga ada hiasan ya bos ya. Akuarium lengkap. Hiasan-hiasan itu media filter. Media filternya juga lengkap filter, ya bosku. Media aquascape, kayu-kayu. Kayu-kayu lengkap. Batu-batuan lengkap semua bosku ya di sini ya. Nah. Kalian bisa lihat kalau datang ke sini ya bosku ya. Dari depan aja juga. Nih lengkap bosku ya. Nah, nih buat kalian mau lobster, kura-kura juga ada nih yang bocil-bocil, kura-kura nih lengkap nih bos. Kura-kura Brazil. Brazil berapaan bos kura-kuranya? Itu 40. 40.000. Gila, keren ya bosku ya. Di sini juga ada pakan lengkap banget, udang-udangan, ketapang, obat-obatan, filter, pompa-pompa, segala alat-alat macam lah. Macam-macam lengkap bosku ya. Gila. Ini lagi kura-kura yang besar. Ini ada yang agak gede ya. Kura-kura Brazil yang besar. Kura-kura Brazil. Oke, kita lanjut lagi bosku ya. Jadi bos-bosku mau bawa oleh-oleh ke rumah bosku ya. Jadi kita mau di sini yang ada yang unik bosku ya. Bos-bosku lihat ini ada Stewarti. Ini semi-set body bosku ya. Ini keren banget cana uniknya bosku ya. Nah, karena bos-bosku suka cana unik. Nah, jadi kita langsung hunting. Berapa harganya, Bos? 175. 175 bosku ya. Dan di sini striata albino bos-bosku udah punya di rumah nih bosku ya. Nah, yang belum punya nih Orna. Bos-bosku aja kaget kok ada Orna gitu bosku ya. Ini apa bosku? Orna Yellow Lips. Orna Yellow Lips bosku ya. Jadi harganya berapaan, Bos? 175. 175 bosku ya. Jadi bos-bosku mau ambil langsung kita hunting bosku ya. Jadi kita hunting satu dan juga Stewarti semi-set bodinya bosku ya. Keren. Oke, jadi karena itu baru 350 ya beli ya. 350. Nah, masih kurang 150. Nah, yang katanya 150 ada Canamaru. Ini rapi Canamaru, bosku ya. Nih es ini rapi bosku ya. Nih kalian lihat ini bosku ya. Mental udah kelihatan itu udah galak semua. Ini agak galak-galak bosku ya. Nih kalian lihat ini ada satu nih yang rapi. Oke, ini 150 beli. Ya, 150 gas bosku ya. Jadi tepat 500.000 bosku ya. Jadi bos-bos sudah belanja 500.000. Siap bosku ya, bungkus. Siap. Jadi sudah finishing bosku ya. 500.000 dapat apa? Baru kita bawa ke rumah. Gas kan. Oke, langsung aja dibungkus bosku ya. Jadi sekarang kita mau bungkus Stewartinya bosku ya. Cari yang semi shell body. Oke, jadi langsung diambil bosku ya. Gila keren. Nah, akhirnya bos-bosku punya shell body juga, bos. Berkekawe serbudi. Nah, ini kalau ada lomba-lomba cana unik, ikut bos-bosku.
Langsung aja bosku pilih di sini yang mana bosku ya. Ini yang cili ini bosku ya, cili ini. Oke, gila, keren. Langsung dimasukin. Mantap, koleksi baru Orna akhirnya bosku punya. Nah, langsung aja bosku ya, langsung kita bungkus bosku ya. Oke, langsung kita masukin bosku. Oke, kita isi oksigennya bosku ya. Oke, karena lumayan jauh. Oke, jadi bosku udah bungkus ya bosku ya. Di sini ada Maru dan juga ada, nah ini bosku ya, Stewarty semi shirt body. Waduh, ini jackpot nih bosku ya. Harganya cuma 175 lagi. Terus di sini ada Orna bosku ya. Orna yellow lips. Kalian lihat ini dotnya mantap-mantap karena bosku belum punya bosku ya. Jadi total semua 500.000 bosku ya. Jadi langsung kita bawa pulang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bungkus. Bye-bye bosku ya. Oke, kalau kayak gitu buat kalian semua, kalau kalian mau datang sini langsung aja karena ada lagi banyak diskon ya. Diskon promo buat kalian semua. Beberapa ikan di dalam yang kalian lihat tadi ada harga-harganya itu masih bisa nego. Yang penting kalian datang ke sini, lihat-lihat, beli satu. Toko langsung beda harga pokoknya. Beda harga pokoknya, kalau kalian beli lebih dari satu adalah buat potongan-potongan uang bensin lah ya. Oke. Oke, kalau gitu sebelum kita pulang ada pesan-pesan buat penonton bosku? Pokoknya mau ke sini nyari apa aja ada lah. Ada ya bosku ya. Pokoknya lengkap semua di sini. Peralatan akuarium apa aja ada di sini lengkap. Jadi alamatnya di mana di sini beli? Di dalam pasar umum Beringin. Dalam bagian belakang ya, kalian lurus saja ke belakang bagian sebelah kiri di situ bosku ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Apapun terjadi, terus maling dan ingat hidup ini. Bye bye semua, guys.